Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus pagi akhir pekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap Siva, pemilik toko atau warung di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku tidak bisa mengelak lantaran aksinya terekam kamera. Aksi pembunuhan terhadap Siva, pemilik toko atau warung di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten terekam kamera. Dari luar jendela terlihat pelaku menyergap korban dari belakang dan menusukkan senjata tajam. Korban kemudian melarikan diri. Berdasarkan video rekaman tersebut, kurang dari 24 jam polisi akhirnya mengamankan pelaku SY. Motif pelaku sendiri karena terdesak kebutuhan uang milik kakaknya yang habis digunakan pelaku. Untuk mengganti uang itu, pelaku pun melancarkan aksinya di warung milik Siva. Setelah menusuk korban dua kali di bagian punggung dan dua kali di bagian leher, pelaku mengambil uang sebesar Rp200.000 dan satu unit ponsel milik korban. Sempat melarikan diri. Awalnya pelaku ini dia memiliki utang ataupun pinjaman uang dari kakak pelaku ya, dengan jumlah Rp500.000. Jadi, mulai pada hari Senin, Selasa, Rabu, kakak pelaku ini menanyakan setiap hari, mana uang yang kemarin, mana uang yang kemarin. Jadi pelaku ini merasa tertekan, bingung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit ponsel korban, dua baju pelaku, satu unit kendaraan roda dua, dan sebilah pisau. Pelaku terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Polisi berhasil meringkus tiga orang komplotan pelaku pencurian yang kerap meresahkan warga Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang hasil kejahatan para pelaku. Polisi juga mendapati belasan paket narkoba siap edar. Tim 2 Opsional Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menyergap pelaku pencurian dengan pemberantasan atau curat yang kerap berulah dan sangat meresahkan warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. BE 27 tahun disergap di semak-semak setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Di tempat berbeda, polisi juga meringkus pelaku lain yakni OA 30 tahun dan AT 20 tahun. Saat mengamankan pelaku OA, petugas juga menemukan 12 paket kecil berisikan narkotika jenis sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku. Pelaku mengakui barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang. Dari tangan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti TV, satu unit sepeda motor, dan dua unit ponsel. Ketiga pelaku juga merupakan residif pelaku tindak pidana narkoba, ditemukan 12 paket kecil yang juga sudah diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kini ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Dua pelaku jamret ponsel di Kota Medan babak belur dihajar warga. Sebelumnya korban seorang wanita muda nekat mengejar kedua pelaku. Dua pelaku jamret ini babak belur usai dihajar warga di Medan, Sumatera Utara. JRS 25 tahun warga Jalan Ujung Serdang, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Dan RA 28 tahun warga Jalan Tritura, Sukatari, Medan, Johor. Diamankan warga di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Amplas, Medan. Setelah korbannya Rani 17 tahun mengejar kedua pelaku dari Jalan Panglima Denai. Sebelumnya kedua pelaku jamret mengintai Rani yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka menggasak ponsel yang terletak di laci depan motor korban.
Teriakan korban pun terdengar pengendara lain, hingga akhirnya korban bersama warga ikut mengejar kedua pelaku jamret. Untuk beli apa duitnya? Buat makan, bukan beli sabu. Berapa kali kamu merampok? Iya. Beruntung, polisi segera datang dan mengamankan kedua pelaku yang sudah terluka parah. Keduanya dibawa ke Polsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Setelah 3 hari pencarian, jasad nelayan korban hanyut karena terjatuh dari kapalnya. Akhirnya, tim berhasil menemukan jasad korban dalam kondisi tidak bernyawa dan terapung di perairan Pulau Salah Namo, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jasad seorang nelayan korban hanyut dan tenggelam di perairan laut Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara ditemukan tim SAR setelah 2 hari pencarian. Petugas tim SAR dan BPBD Batubara yang tiba di Pulau Salah Namo langsung mengevakuasi jasad korban. Selanjutnya menggunakan kapal Sea Rider membawa jasad korban menuju Panton Asahan. Korban Samsul, 58 tahun, warga desa Lalang, Batubara, Sumatera Utara tenggelam bersama rekannya saat sedang berlayar menuju pulang ke rumah usai mencari ikan di laut. Di perjalanan, tiba-tiba Samsul memanjat atap kapal untuk mengambil sesuatu, lalu terpleset dan terjatuh ke laut hingga hilang terbawa ombak besar. Ini proses pencarian sudah hari ketiga dan tadi sore kita mendapat info dari nelayan bahwasanya ada ditemukan korban di daerah Pulau Salah Namo. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai dan dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, speedboat yang mengangkut puluhan wisatawan asal kota Tarakan, Kalimantan Utara, terbalik di perairan Pulau Kakaban, Kecamatan Pulau Maratua, Kabupaten Berau, usai disapu ombak. 2 orang penumpang speedboat meninggal dunia. Beginilah kondisi speedboat yang mengangkut 26 wisatawan yang terbalik di perairan Pulau Kakaban, Kecamatan Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Sabtu pagi, akibat cuaca buruk. Menurut petugas Basarnas, speedboat membawa wisatawan yang hendak berlibur di Pulau Maratua dan berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam perjalanan ke Pulau Maratua, speedboat diduga hilang kendali karena dihantam gelombang tinggi hingga speedboat terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai terjebak di dalam speedboat. Untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang termasuk dari motoris, ABK, guide, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang untuk 2 meninggal. Tim gabungan pun mengevakuasi semua penumpang ke Puskesmas Maratua untuk mendapat perawatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Jukri, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Singkil tega aniaya anak yang masih berumur 4 tahun hingga meninggal dunia. Mirisnya, pasutri itu merupakan ayah kandung dan ibu tiri korban. Polisi membekuk pasangan suami istri atau pasutri di Kabupaten Aceh Singkil lantaran diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 2 anak kandung dari tersangka pria dan anak tiri dari tersangka wanita. Akibat penganiayaan yang dilakukan keduanya, 1 korban anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun tewas. Penganiayaan yang menyebabkan kematian terbongkar saat korban anak perempuan dan warga melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Aceh Singkil. Dari keterangan korban, ia dan adik laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun sering mengalami kekerasan dari ayah kandung dan ibu tirinya. Adik laki-laki meninggal dunia pada 15 Mei 2023 lalu akibat dianiaya dengan cara direndam. Dari rumah tersangka, polisi berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti pakaian saat korban meninggal, koper, tang, dan kabel. Peristiwa adalah peristiwa pidana dalam ini kekerasan dalam tangga yang berakibat meninggal. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang bayi perempuan yang lahir prematur diduga dibuang dengan sengaja oleh orang tuanya di depan salah satu panti asuhan di Kota Bengkulu. Bayi tersebut sempat terlantar selama 3 jam sebelum ditemukan oleh pengurus panti. Inilah video yang direkam oleh pengurus panti asuhan Bumi Nusantara di Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu, saat menemukan sebuah kardus di depan panti asuhan yang ternyata berisi seorang bayi. Bayi tersebut dalam keadaan masih hidup, meski sempat berjam-jam berada di dalam kardus di bawah terik matahari. Pasalnya, di dalam kardus sang bayi ditemukan juga sepucuk surat yang berisi permohonan agar bayi yang lahir secara prematur pada 7 Februari lalu dirawat dengan baik. Selain itu, tertulis juga nama sang bayi, Makfirah, dan lahir secara prematur. Karena bayi itu, maksud ibu tuh, janganlah kayak gitu. Datang aja baik-baik, bu, tolong menjagakan anak saya bagaimana. Ibu terima dengan rela, tapi kalau kayak gitu, anak bayi masuk dos, tidak berbaju. Pasca penemuan bayi tersebut, pemilik panti asuhan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak RT dan kepolisian. Sementara bayi tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit karena kondisinya yang lahir secara prematur. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga IRT diamankan polisi usai kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Tersangka mengaku mengedarkan sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup kelima anaknya. AAS, ibu rumah tangga ini hanya tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian. AAS ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka AAS mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah Rp100.000 per gramnya. AAS sebelum menikmati keuntungan edaran sabu, pelaku keburu ditangkap petugas. Petugas juga menyita 20 gram narkotika jenis sabu. Selama bulan Januari 2024, petugas Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 13 kasus peredaran narkoba. Informasi selanjutnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang hari mengakibatkan sebuah pohon besar jenis beringin tumbang. Dan pohon yang menimpa rangkaian kabel udara mengakibatkan kabel terbakar. Rangkaian kabel udara milik PLN yang berada di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat ini terbakar Sabtu pagi. Sempat terdengar beberapa kali ledakan kecil hingga api berkobar cukup besar. Terbakarnya kabel udara disebabkan terjadinya hubungan arus pendek usai tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang. Pohon beringin dengan ketinggian 12 meter itu tumbang dan menimpa rangkaian kabel udara beserta lapak pedagang mie ayam. Diduga akar pohon yang sudah tua tak mampu menopang bobot dahan dan daun saat diguyur hujan. 4.20 pohon tumbang, jam 5.15 tiang listrik konslet nyala samping Minak Cigo. Setelah kita pecah, alhamdulillah 10 menit sudah padam. Dan kita memastikan PLN untuk ke TKP karena untuk memastikan karena ada masih ada arus listrik. Setelah berhasil memadamkan api yang membakar kabel, petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon yang melintang dan menutup akses jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah rumah yang digunakan untuk berjualan bensin dan tambal ban di Desa Randu Bango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terbakar Sabtu petang. Api juga membakar aliran gas alam yang memicu ledakan. Sebuah rumah milik Suroto, warga Desa Randu Bango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang juga tempat berjualan bensin dan tambal ban, ludes terbakar. Api yang terus merambat ke rumah juga membakar aliran listrik alam. Hingga terdengar ledakan, api juga membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Namun, akibat saluran gas alam yang ikut terbakar membuat api sulit dipadamkan. Selain rumah, api juga membakar dua sepeda motor dan sebuah minibus. Kebakaran ini diduga akibat adanya korsleting pada mobil.
Puluhan bocah berebut angpau warnai perayaan dan ibadah Imlek 2575 di Vihara Gayatri Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka datang sejak pagi hari untuk mendapat sedikit rezeki di perayaan Imlek. Bocah ini berebut ampau yang dibagikan jemaat saat perayaan ibadah Imlek di Vihara Gayatri Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Setiap mobil yang datang dan hendak keluar, mereka hampiri sambil meminta ampau yang mereka harapkan. Meski sering terjadi rebutan, namun tidak sampai terjadi kericuhan lantaran penjagaan petugas keamanan vihara. Perayaan Imlek 2575 di Vihara Gayatri ini berlangsung lancar. Ratusan warga Tionghoa di kawasan Depok memusatkan perayaan Imlek di vihara ini. Usai beribadah, biasanya para jemaat akan memberikan ampau sebagai bentuk permohonan akan rezeki di tahun mendatang. Dari pagi jam 7.30. Datang sama siapa? Sama teman. Sini mau ngapain? Tahu, mau ngantar temen aja, katanya pengen ampau. Seperti tahun-tahun yang lalu seperti itu ya, mungkin banyak juga ada yang kasih ampau buat dia gitu. Itu suatu memang sudah tradisi atau sudah apa sih? Sudah tradisinya ya, banyak yang datang karena kan mungkin ya ada yang punya rezeki lebih ya, mereka dikasih seperti itu. Kegiatan berebut ampau ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar vihara untuk mendapatkan rezeki perayaan Imlek yang terjadi setahun sekali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Jelang rilis laporan keuangan tahun buku 2023, manajemen PT MNC Sky Vision TWK atau M-Sky optimis mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha di kisaran 10-15%. Segmen penyiaran program televisi berlangganan masih mendominasi penghasilan perusahaan, sementara penyiaran iklan mengekor di posisi kedua. PT MNC Sky Vision TBK menggelar publik ekspos insidentil di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjawab peningkatan fluktuatif pasar modal hingga suspensi saham pada 25 Januari 2024 lalu oleh Bursa Efek Indonesia. MNC Sky Vision sebut hal itu merupakan murni aktivitas pelaku pasar modal. Kenaikan harga saham tersebut adalah murni aktivitas dari pelaku pasar modal. Perseroan sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang bersifat material yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. Perseroan selaku perusahaan terbuka selalu menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada fakta material yang belum disampaikan oleh perseroan. Di tahun 2023, PT MNC Sky Vision TBK optimis bisa membukukan pertumbuhan pendapatan usaha 10-15%. Selain kerjasama dengan teknisi lepasan hingga penjual parabola, perseroan fokus menjangkau segmen pemasaran televisi berbayar lebih luas. Beberapa usaha yang kami lakukan adalah tentunya dengan ada usaha-usaha baru selain PTV yang tradisional yang kami sedang kembangkan dan mulai akan menghasilkan di semester kedua. Untuk secara angka dibandingkan dengan tahun lalu tentunya akan ada kenaikan. PT MNC Sky Vision TBK optimis dapat tetap bertahan di tengah gempuran OTT, khususnya di wilayah yang belum memadai infrastruktur internetnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Demak, Jawa Tengah terkepung banjir. Banjir kian tinggi hingga warga terpaksa mengungsi. Sementara pantura di Kecamatan Karanganyar juga terputus. Banjir akibat tanggul Sungai Wulan dan sungai di Desa Ngemplik, Wetan, jebol telah meluas ke 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Ketinggian banjir di pantura mencapai 1 meter lebih hingga lalu lintas nyaris lumpuh. Sementara itu petugas tim SAR masih berusaha mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet. Warga terpaksa mengungsi di tempat pengungsian seperti balai desa karena rumah mereka terendam. Saat ini sedikitnya 11.000 warga tinggal di pengungsian.
Pemirsa, atraksi unik barongsai dalam air di Taman Rekreasi Ancol semarakan Tahun Baru Imlek. Atraksi menghadirkan dua barongsai yang mewakili elemen air dan api dan dimeriahkan penampilan kesenian Tiongkok. Meriahkan Tahun Imlek 2024, pertunjukan unik barongsai di dalam air digelar di Siwol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Para pengunjung dari berbagai kalangan antusias menyaksikan atraksi yang menghadirkan barongsai yang mewakili elemen api dan air bersama ribuan ikan di kedalaman 6 meter. Penampilan kesenian Tiongkok turut menyemarakkan suasana Tahun Baru Sionaga Kayu. Dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Kesininya sama siapa? Sama anak saya. Oke. Adit. Kenapa memilih liburan ke SeaWorld, Pak? Karena SeaWorld ini tempat hiburan yang paling menarik. Kita ada barongsainya ya setiap tahun. Kita pasti berkunjung sini. Rivaldi. Bekasi. Iya. Ya, tempatnya yang dekat. Ya, ini kan buat anak-anak edukasi ya. Gelaran atraksi khas budaya Tionghoa bertajuk Ancol Lunar Festival berlangsung dari tanggal 8 Februari hingga 18 Februari mendatang. Bahkan beragam acara Imlek yang ada menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang. Nah, pemirsa, seperti itulah keseruan tadi pertunjukan atraksi Barongsai Underwater Show dan bisa menjadi referensi Anda untuk berlibur di akhir pekan. Dari Jakarta, Nisa Setiarani, Adi Supriyana, News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, para penumpang kereta api di Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat juga terhibur dengan atraksi barongsai saat perayaan Imlek kali ini. Barongsai ini bahkan menyambut penumpang yang naik atau turun dari kereta api hingga masuk dalam gerbong. Barongsai menyambut para penumpang yang hendak turun ataupun naik kereta api di Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang langsung berkerumun untuk melihat dua barongsai melakukan atraksi. Barongsai ini juga mendatangi satu persatu para penumpang. Diiringi alat musik tradisional Tiongkok, barongsai ini menyusuri seluruh penjuru stasiun. Tak mau kehilangan kesempatan, banyak penumpang yang mengabadikan dengan menggunakan kamera ponsel. Menurut sejumlah calon penumpang, acara barongsai ini cukup menghibur, terutama menunggu keberangkatan jadwal perjalanan kereta api. Sempat kaget nggak? Enggak, Kak. Yang menarik apa dari barongsai ini? Lucu, barongsainya lucu. Ini baru, pertama kali. Iya, baru. Ada yang mau kemana rencananya? Mau ke Halim, Jakarta. Ini di Stasiun Padalarang, kami menghadirkan atraksi ya, barongsai, dalam rangka ikut merayakan, memeriahkan Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari ini. Kemudian hari ini juga dilakukan ya pembagian hadiah kepada para penumpang yang memiliki aplikasi WUS, kemudian yang berbaju merah atau yang ikut merayakan Hari Raya Imlek. PT KAI Daop 2 Bandung menggelar atraksi barongsai guna memeriahkan Imlek. Harapannya acara ini bisa dijadikan tradisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, penampakan harimau Sumatera dewasa menggemparkan warga di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pekon, Desa Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Satwa dilindungi itu terlihat berkeliaran di jalan raya. Harimau boy, harimau di kawasan. Penampakan harimau Sumatera dewasa yang mengejutkan para pengendara yang sedang melintas jalan raya lintas barat, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pesisir Barat, Lampung. Harimau terlihat berjalan menyusuri jalan raya di tepi jalan. Meski tak menyerang warga, namun penampakan hewan buas ini membuat resah warga.
para pengendara sepeda motor yang melintasi kawasan TNBBS Krui Tanggamus diimbau agar berhati-hati. Saat ini anggota kepolisian beserta petugas dari Balai Besar TNBBS sedang melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi munculnya harimau Sumatera tersebut. Di kawasan harimau. Pemirsa, Kiko Animation berhasil menghibur para pengunjung event Wikibex Wholesale International Kids Baby Expo 2024 yang digelar di Hall D, G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Animation dan juga Wikibex di event ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung. Karakter Kiko dan Lola, dua karakter populer dalam animasi Kiko, menyapa para penggemarnya di pengunjung Wikibex 2024 di Hall D JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 2 dan 4 Februari 2024. Para pengunjung bisa bernyanyi dan menari serta foto bersama. Hadirnya karakter Kiko dan Lola telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di event yang menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan, hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu ini. Menyenangkan ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya orang mulai mengenal Kiko, banyak yang mengenal Kiko dan banyak yang mengenal MNC Animation yang dimana sebelumnya orang belum tahu MNC Animation apa. Tapi sekarang antusias terhadap produk-produk Indonesia, animasi-animasi Indonesia cukup membanggakan sih. Karena setelah dilihat animo anak-anak dengan toko Kiko ini sangat tinggi, mereka kalau udah ada badut Kiko yang datang itu mereka sangat antusias sekali. Dan untuk nonton bersama itu sangat membantu orang tua ya. Di saat anaknya sudah bosan, menemani orang tuanya belanja, mereka bisa ada hiburannya. Booth MNC Animation juga menawarkan beragam kegiatan seru, seperti games hingga mewarnai karakter Kiko. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise menarik dari Kiko, Bima S, dan Titus dan Zana. Dari Jakarta, Muharlin iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Mojokerto, Jawa Timur tewas tenggelam saat rekreasi dan mandi di sungai. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Lintas Ayus Pagi, akhir pekan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan karton yang berada di kawasan pergudangan Desa Sukarejo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. 2 unit motor kendaraan operasional perusahaan dan mobil box yang terparkir dalam gudang ikut terbakar. Sebuah gudang penyimpanan karton siap jual yang berada di kawasan pergudangan Desa Sukarejo, Buduran, Sidoarjo terbakar Sabtu sore. Material objek yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, merambat melahap seisi gudang. 2 motor kendaraan operasional milik perusahaan dan mobil box yang tengah terparkir di dalam gudang pun tak luput dari sambaran api. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo yang turun ke lokasi dibantu dengan warga baru dapat memadamkan api setelah 3 jam proses pemadaman karena sulitnya mencari sumber air di sekitar lokasi kebakaran. 9 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Sementara asap hitam tampak membumbung dari area kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur Sabtu. Terjadi insiden flash atau kebakaran singkat di area bak kontrol Sewer Jalan 107. Flash atau kebakaran singkat terjadi di area bak kontrol sewer Jalan 107 Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan. Dari lokasi, asap hitam membumbung ke langit. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Untungnya kebakaran tak berlangsung lama setelah unit pemadam melakukan pemadaman menggunakan media busa atau foam. Kejadian ini juga tidak terjadi di fasilitas utama proses produksi kilang hingga operasi kilang berjalan normal. Terjadi flash di area bak kontrol sewer di Jalan 107 Kilang PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, di mana tim pemadaman PT KPI Unit Balikpapan dengan sigap melakukan penanganan sesuai prosedur penanggulangan keadaan darurat yang berlaku di Balikpapan.
Insiden ini pun tidak mempengaruhi penyaluran bahan bakar. Saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sukses diselenggarakan pada tahun 2019, Kemenparekraf kembali mendukung gelaran Klinking Fund pada hari pemilihan umum 14 Februari 2024. Program banjir diskon untuk para pemilih ini diharapkan mampu memperkecil jumlah golput di pemilu. Pesta diskon anti golput menjadi tema Klinking Fund yang akan digelar pada Pesta Demokrasi 5 Tahunan Pemilu 14 Februari 2024. Program banjir diskon ini untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dan meramaikan tempat pemungutan suara. Didukung penuh Kemenparekraf, para pemilih nanti dapat menunjukkan klinkingnya untuk bisa mendapatkan diskon di pusat perbelanjaan. Untuk bisa meningkatkan perekonomian. Dan di waktu yang sama, mereka juga mengharapkan akan menurunkan golput. Jadi ini dua tujuan tercapai sekali dayung dua pulau terlampaui. 5 tahun yang lalu pada waktu pemilu kita juga menggagas inisiatif yang sama, kita menggandeng Hipindo maupun APBBI, jadi dari retailer dan mall untuk bekerja sama lah. Untuk basically tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Program Klinking Fund diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPindo, dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menambah semangat para agen, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance akan memberikan trip ke Jepang dan Swiss bagi agen yang berprestasi di tahun 2024. Apresiasi ini disampaikan saat agensi kick-off 2024 Cabang Surabaya. PT MNC Asuransi Indonesia, MNC Insurance, anak usaha yang dimiliki sepenuhnya PT MNC Capital Indonesia TBK, menyelenggarakan acara agensi kick-off 2024 Cabang Surabaya di Tunjungan, Surabaya dengan tema Synergy for Growth. Acara ini merupakan kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. MNC Insurance telah menyediakan insentif berupa trip ke Jepang dan Swiss kepada agen berprestasi di tahun 2024. 2023 alhamdulillah pencapaian kita sangat bagus. Kalau bicara agensi, kita bisa tumbuh 30%, itu di atas pertumbuhan market agensi asuransi umum di Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur tahun 2023 pencapaian MNC Insurance cukup memuaskan. Agensi kick-off ya kami tunggu-tunggu ya, karena kan tiap tahun kami harus tahu supaya programnya apa yang ditawarkan kita, sehingga kita harus bisa menyiasati supaya mencapai target yang diimpikan dari kantor ataupun dari kita sendiri. Dalam acara ini, para agen yang berprestasi di tahun 2023 diberikan apresiasi sesuai dengan pencapaiannya dalam mengumpulkan premi per tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi akhir pekan. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.